Pihak Mabes Polri membenarkan tertembaknya seorang polisi oleh polisi lain di rumah susun Polri Cikeas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban penembakan tewas. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan, dua tersangka yakni Bribda IMS dan Bribka IG ditahan untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut. Dari informasi yang dihimpun Kompas, baik korban maupun pelaku sama-sama bertugas di Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Korban diduga tewas karena tertembak. Kasus polisi tembak polisi ini mengingatkan kita akan kasus serupa yang terjadi pada 8 Juli 2022. Saat itu, Brigadir Yosua Huta Barat tewas ditembak bekas Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Akibat kejadian tersebut, Verdi Sambo dipecat dari kepolisian dan dijatuhi hukuman mati.